Feroz Baharudin lubuk gol buat Gwangju FC. Pemain pertahanan JDT, Feroz Baharudin menjadi tumpuan dalam perlawanan JDT menentang Gwangju FC. Gandingan beliau bersama-sama Israfilov dan Pak Jun Hyeong di bahagian pertama ternyata agak longgar pada separuh masa pertama. JDT bolos 2 gol dalam masa 6 minit pertama termasuklah ketika pemain Gwangju menekan posisi Feroz Baharudin. Jasir Asani memanfaatkan ruang kecil dalam kotak penalti lawan untuk melepaskan satu rembatan lencong menewaskan Andoni Zubiaya. Kesilapan Feroz yang tidak melepaskan bola lebih awal mengundang padah apabila Jasir Asani menekan posisinya sebelum menjaringkan gol kedua buat tuan rumah. Namun Feroz Baharudin berjaya merapatkan jurang jaringan menerusi tandukan padu untuk menebus kesilapan beliau. Melihat kepada persembahan Feroz, rata-rata penyokong JDT pada mulanya kecewa dengan kesilapan Feroz namun jaringan olehnya membuatkan mereka sedikit lega. Ketiadaan kelibat Shane Lowry dilihat amat ketara di bahagian pertahanan apabila kesilapan kecil membawa padah sehingga terhasilkan jaringan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.